Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera. Puteri Sarah kekalkan hubungan baik dengan Samsul. Kuala Lumpur, biarpun sudah tiada kaitan perkahwinan, pelakon Puteri Sarah Liana masih mengekalkan hubungan baik dan mengambil berat keadaan bekas suaminya yang juga pengarah sensasi Samsul Yusuf. Menerusi satu klip video yang tular di TikTok ketika pelakon itu membuat siaran langsung, Puteri Sarah memberitahu Samsul sering menjemu selera di rumahnya. Kadang-kadang bila dia datang tengok anak kemudian dia makan dulu di rumah saya sampai tambah dua kali. Selalunya kalau dia nak datang rumah saya akan tanya dulu dia sudah makan atau belum. Dia akan menjawab sudah. Tapi bila sampai saja di rumah saya dia akan tanya ada masak apa-apa tak untuk dimakan. Saya pun terus rasa kasihan katanya. Pendedahan mengejutkan itu juga meraih perhatian ramai sehingga ditonton lebih 3.2 juta dan mendapat lebih 5.000 komen. Rata-rata netizen mendakwa Samsul masih merindui air tangan bekas istrinya itu selain terhibur dengan menggunakan manja Puteri Sarah. Sebenarnya dia rindukan Puteri Sarah, tulis orang netizen. Sebenarnya jauh dalam hati sama-sama masih sayang, luaran je menafikan, kata seorang lagi pengikut. Dia dah kembali rindu masakan bekas istrinya dia tuh terbaik. Sarah terima tetamu dengan ikhlas, siap sediakan makanan lagi, kongsi seorang lagi pengikut.